Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ila akhiri ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Sahabat mutiara peradaban dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sama-sama telah menjalani saum Ramadan yang mudah-mudahan puasa kita selama ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sahabat mutiara peradaban yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat puasa tiba, kita juga diingatkan tentang adanya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya as-siyamu junnah, bahwa puasa itu adalah perisai. Maka dalam hal ini Imam Ibnu Asir rahimahumullah berkata bahwasanya puasa itu sebagai perisai adalah dalam rangka melindungi dirinya dari berbuat maksiat atau dari hawa nafsunya yang akan menyakitinya. Maka oleh karena itu siapapun yang berpuasa saat ini, maka jagalah lisannya, jagalah hatinya, jagalah pandangannya, dan bahkan ketika ada orang yang ingin menyakiti dirinya, maka katakanlah ana shaim, bahwasanya saya sedang berpuasa. Mudah-mudahan dengan dia berkata itu, maka dia akan dilindungi dari perbuatan jahat orang lain. Dan puasa itu sebagai junnah adalah juga nanti di akhirat, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan puasa itu sebagai perisai dari masuknya kita ke dalam api neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping puasa sebagai junnah, maka kita juga sebagai seorang yang beriman, seorang muslim, memiliki perisai yang lain, yakni adalah dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal imamu junnah yuqatilu mi waraihi wa yuttaqa bih. Maka seorang pemimpin itu, seorang imam itu adalah sebagai perisai yang di belakangnya kita akan berperang, dan kemudian kita akan berlindung juga di belakangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat mutiara peradaban yang dirahmati oleh Allah. Maka dalam konteks hadis ini kita juga memahami bahwasanya seorang pemimpin adalah perisai bagi kita semua, pelindung bagi kita semua. Di mana ketika pemimpin yang berlaku adil menerapkan seluruh aturan-aturan yang telah Allah berikan, maka inilah yang akan menjadi junnah bagi kita semua. Ketika ada kemaksiatan atau huru-hara dari luar, maka kita bisa mengorbankan tenaga kita, pikiran kita, bahkan berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, itu adalah sesuai dengan perintah imam atau seorang khalifah. Kemudian juga melindungi dari akidah yang dapat merusak umat Islam. Ketika akidah umat Islam ini terlindungi atau dilindungi oleh penguasa, maka akidah kita itu akan terjaga dengan baik. Tidak ada lagi orang-orang yang gampang keluar masuk agama, karena memang agama itu bukanlah mainan. Tidak lagi hari ini Islam kemudian besok non-Muslim, besok lagi akan dia menjadi Islam. Tidak. Karena di dalam Islam
orang-orang yang di luar Islam itu tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Tetapi ketika dia sudah masuk ke dalam Islam, maka dia harus tunduk terhadap apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Maka ketika dia murtad, maka hukumannya adalah dibunuh. Mambaddala dinahum faqtuluhu. Maka siapa saja yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Inilah konsep dasar di dalam Islam. Sehingga kalau ini diterapkan, imam menjadi junnah, maka agama itu akan terlindungi, akidah akan terlindungi, sehingga kita pun menjalankan akidah ini dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan kita bisa mendapatkan ketenangan. Dan imam yang sebagai junnah itu akan memberikan keadilan, memberikan kesejahteraan bagi kita semua, sehingga kita pun dapat tenang menjalankan ibadah yang kita anut, ibadah yang kita percayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Maka inilah yang harusnya kita upayakan. Pertama, puasa itu sebagai junnah perisai, dan kemudian imam itu adalah juga sebagai perisai, sehingga kita sebagai muslim menjalani kehidupan kita dengan baik dan juga dapat menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan imam yang sesungguhnya, yang kemudian dia menjadikan sebagai perisai bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.